بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله في هذا اليوم يوم الأربعاء تاسع عشر من ربيع الأول مقابل يوم الرابع من شهر أكتوبر ألفين ثلاثة وعشرون ما زلنا في درسنا في كلية القرآن في المبحث qiraah al-ashrah fi juz'i amma wal an wasalna ila suratil masad wa fi hadhal sanantahi min hadhihi surah kita akan masuk kepada ayat yang terakhir ayat keempat dan ayat yang kelima maka kita masuk kepada ayat yang keempat dan ayat yang kelima A'udhu billahi min ash rajim min hamzihi wa Untuk permasalahan al isti'adah, maka dia hukumnya yang rajih adalah wajib sesuai pendapat atau ibnu Abi Robah dan dipopulerkan oleh Daud Az-Zahiri dan Ibnu Hazm amalan dari ucapan Allah Jalla wa'ala Fa idza qara'tal quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Wa dalalah dari ayat fasta'idz. Fasta'idz fi'lun amr dari ista'adha yasta'idu fastaid Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Maka setelah kita mengetahui hukumnya wajib, lalu apakah dia seperti Al-Quran didendangkan? Seperti kita membaca awal surah, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kita baca didendangkan sesuai dengan hadis Abi Hurairah yang mutafakun alaih, laisa minna man lam yatagonna bil Qur'an. Bukan dari kita orang-orang yang mendendangkan Al-Quran. Yang tidak mendendangkan Al-Quran. Maka Al-Istiadah bukan dari Al-Quran. Dengan lafad yang kami sebutkan apalagi di sana ada lafad tentang Al-Istiadah khosoh. Diriwayatkan Ashabu as Sunan dari Abi Sa'idin Al-Khudri bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di saat salat malam maka dia setelah bertakbir sebelum membaca al-fatihah karena dia surah dari Al-Quran beristi'adah. berkata Abu Sa'id Al-Khudri fayakra a'udhu billahi min shaytanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi maka wallahu a'lam dohirnya al istiadah tidak diperintah bagi kita untuk mendendangkannya sehingga tidak butuh kita membaca a'udzu billahi rajim. maka tidak didendangkan lebih baik karena memang dia bukan Al-Qur'an dia seperti doa yang lain Kemudian di sini kita beristiadah membaca ayat yang keempat dan yang kelima tentunya tanpa basmalah. Karena basmalah di awal Al-Qur'an atau di awal surah. Dan di sini di ayat yang keempat dan kelima. Maka kesimpulannya kita beristiadah tanpa didendangkan dan tanpa basmalah. Maka kita ulang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Kita ulang وامرأته حمالة الحطب Fi jidiha hablum mim masade. Maka kiraah yang kita baca adalah kiraah hafaz an asim Yang telah kalian hafal Maka ucapan Allah wa mra'atuhu Maka di sini semuanya murokokoh kecuali roh dan roh di sini mufahomah yang nisbian karena di sini dalam keadaan fathah maka di sini difathahkan menjadi mufahomah wa muraatuhu ro wa mura bukan wa muraatuhu bukan wa muraatuhu tapi wa mura Maka wau dan alif dan mim semuanya murok kokoh. Wa atuhu semuanya murok kokoh. latal maka ha dan mim bisa Semuanya di sini sampai kepada al hatob murok kokoh. Maka semuanya dibaca datar kecuali roh. Wa mara'atuhu hammalatul hammalatal hatab Adapun dari segi hukmu at dan juga sifatul huruf wa makharijul huruf maka di sini mim as-sakinah maka mim as-sakinah barakallahu fikum makhrajnya intibaq Syafatein. Maka dia, makhratnya makhrat, mulut, syafatin yang diinginkan dengan syafatin, mulut yang terdiri dari bibir atas dan bibir bawah, dalam keadaan intibak maknanya present, maknanya ditekan, mami, muam, dan begitu pun dari segi sifat maka mim di sini sifatnya jahar dan makna jahar ada mujaroyan asout maka dia lawannya alhams maka bagaimana cara mengetahui atau berapa huruf dari jahar kita ambil huruf-huruf dari alhams maka selain alhams dia adalah jahar begitu saja maka huruf al-jahar bagaimana? Dia itu huruf-huruf yang lebih banyak daripada al-hams. Dan maknanya di sini, jika disukunkan harf-harf ini tidak mengeluarkan udara ataupun nafas. Maka contohnya di sini mim. Kita baca mamimu am. Berbeda dengan hams. al -hams keluar dari nafas. Maka bagaimana membaca hams seperti ta ta ti tu at sa si su as bis mi bis milah al ka, ki, ku ak maka semua di sini hams harus dikeluarkan nafas. Lalu mim, maka dia jahar tidak boleh keluar nafas. Maka dibaca, mamimu am, tidak ameh keluar. Maka bukan hams. Lalu mim apakah kawannya banyak? Naam, selain dari huruf al-hams, maka dialah dari teman-temannya mim al jahr berarti ada berapa kita keluarkan huruf al hams maka huruf al hams ada berapa fa ha sa hu sah sun sa kata ada sepuluh berarti sisanya itulah dari huruf jahr Berarti huruf jahar lebih banyak naam. Maka huruf jahar selain dari fa, ha, sa, ha, sha, kho, sod, sin, kaf, ta. Selain dari yang kami sebutkan. Maka dari sepuluh ini semuanya hams. Dikeluarkan nafas fa fa fi fu af ha ha hi hu ah sa sa si su as as ha ha hi hu ah maka ih dina dan seterusnya adapun yang selain dari yang kami sebutkan semuanya dalam keadaan jahar. Berarti kalau dimulai dari awal alif, maka hamzah jahar apa bukan? Jahar. Maka a, i, u, a. Jangan a, e. Keluar. Wa kadalika ba. Ba, bi, bu, ab. Ada pun hukmul kol lain lagi. Ab, be. Itu be keluar kolkolah tidak dihitung dengan hams tak masuk kepada al hams sa masuk kepada al hams jim masuk kepada jahr jajiju ad namun hukumnya kolkolah menjadi ad -j. dan j di sini bukan dari hams hukumnya lain maka ha dari hams faha sahu ha hi hu ah keluar ha hi hu ah kho hams apa tidak faha sahu maka kho masuk kepada hams kho hi hu ah ah uh ruj mahroja mahroja maka selesai dari sifat yang pertama Jahar dan yang kedua dia bersifat tawasud mungkin belum pernah kita membahasnya atau maka tawasud adalah baina syiddah warrohawah maka tidak dia itu syiddah ma makna ada mujaroyan as -saud. Maka di sini dia tawasud Ada keluar suara sedikit. Wa ada dan tidak terlalu lama dan banyak dari suaranya. Maka huruf rohawah kita ambil misal. Za wa iz za az. Maka di saat disukunkan dia harus agak tenggang waktu. Wa -idh. Maka di sini mim tidak rokhawah seperti za dan mim di sini keluar suara. Namun tidak juga rokhawah terlalu panjang. Selalu ngantuk. Enggak. Dan juga Siddah tidak dipenjarakan suaranya. Maknanya ada keluar sedikit. Maka ma -mi -mu am ada mm. ada mm. sedikit. Maka ini dinamakan atawasut. Tidak dia seperti za il. Ada jenjang waktu yang lama. Dan tidak juga siddah tidak boleh keluar suara sama sekali, tetapi dia adalah antara keluar suara dan tidak rohawah, tidak seperti za. Maka mim keluar suara sedikit, maka dibaca mami muam. Pertama jahar tidak boleh keluar suara, afwan keluar nafas seperti meh tidak boleh seperti ta ta ti tu at pada hamz maka mim tidak boleh ma mi, mu am tidak boleh jadi am saja namun di saat menyebutkan am masih ada udara afwan masih ada saut suara yang keluar sedikit maka dibaca ma mi, mu am ada m mm. namun suaranya tidak terlalu panjang seperti rohawah. Maka dia dinamakan tawasuk. Keluar sedikit tidak sampai kepada rohawah. Maka beda antara za dengan mim. Za memang rohawah. Ha juga rohawah. Ih dina. Ih dina. Maka za juga wa'idh qala wa'idh wa'ad